pemirsa, selamat datang di Berak Berita Rusak. Bersama saya Mr. Will dan saya Sandi Luo, dan inilah berita pertama. Anies Baswedan targetkan Jakarta jadi tuan rumah Formula E sebanyak 5 kali. Berkaca dari Arab Saudi yang bisa menjadi tuan rumah sebanyak 10 kali, Anies optimis Jakarta bisa menggelar 5 kali balapan. Untuk mendanai balapan ini, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai 1,6 triliun rupiah. Wow, 1,6 triliun untuk mendanai Formula E. Emang sebelumnya di Jakarta sudah ada formula apa aja? Wah, formula ganjil genap. Kok tahu-tahu Formula E? Oh iya, iya. Formula E itu balapannya seperti apa? Kamu nanya, apa yang baca beritanya? Saya juga bingung ini. Dan anggaran ini 1,6 triliun ya. Wow. Banyak loh. Wow, ini baik sekali dan banyak. Entahlah, tapi apakah tidak digunakan untuk mendanai yang lain dulu? Contohnya? Contohnya untuk mengatasi polusi udara. Polusi udara. Mungkin ini hanya sotonya kami aja sebagai pembaca berita ya. Tapi tidak, kami mendukung ya. Ya, kami mendukung. Langkahnya. Apapun langkah yang dibuat untuk membuat Indonesia Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Oh iya. Apapun langkahnya kan kami dukung. Mungkin ya. Jakarta ada Formula E. Formula E. Nanti balapannya di kemacetan Jakarta, Pak. Wow, luar biasa. Jadi pit stopnya di ini apa, ayam goreng Lamongan. Oke. Ya. Baik, saya bacakan berita kedua. Heboh. Uy. Pria di Kalimantan Barat nikahi dua wanita sekaligus dengan mahar Rp10.000. Alasannya karena si pria tidak tega meninggalkan salah satunya. Wow. Udah, maharnya cuma ceban. Apa yang dilihat sampai dua cewek ini nggak mau melepaskan dia? Wow, ya? Luar biasa. Apakah seorang pria ini berpotongan rockstar? Wow, tapi rockstar masa duitnya cuma 10 ribu? Nggak mungkin 10 ribu ya. Ya rockstar merintis juga ada. Rockstar merintis. Ya kan? Tapi kayaknya kejadian ini bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Sebelumnya pernah baca berita juga ada yang menikah langsung dua orang gitu. Iya. Gitu. Raja minyak kau ya. Ini karena masih kuat aja. Ntar udah tua, dieret dia. Tapi kan sebenarnya yang penting adalah berlaku adil. Berlaku adil. Ya, kan? Karena hukum untuk mereka pasti bisa nih. Ya, tapi apakah seorang manusia benar-benar bisa adil perkara hati? Wah. Itu yang kita tidak tahu ya. Ya. Selamat dan sukses aja ya. Mudah-mudahan lah ya. Welcome to the jungle. Iya. Orang satu aja udah ribet. Dua lagi. Kirain satu aja saya tidak punya. Iya. Kenal dua. Saya bacakan berita ketiga. Berita ketiga silakan. Ini dari luar negeri nih, mancanegara. Okay, mancanegara. Ya. Jual air bekas mandi dalam botol. Cosplayer cantik mendadak kaya. Cosplayer Inggris bernama Belle Delphine menjual air bekas mandinya seharga $30 atau setara Rp424.000. Dijual satu hari, dagangannya langsung laku dan menimbulkan kekecewaan bagi followersnya yang tidak kebagian. Wow, air bekas mandi. Bekas mandi? Ada apa? Diisi, dijual. Dijual. $30. Luar biasa. Kira-kira khasiatnya apa ya? Secantik-cantiknya orang, air bekas mandi paling daki. Ada bekas sabun gitu. Bekas sabun. Bekas sabun, bekas shampoo. Bekas shampoo. Ada sedikit kalau dari ludah-ludah air liur sedikit. Iya, iya. Yang tertelan-tertelan dikeluarkan. Iya, belum huakcuh gitu juga ada. Aduh. Ada kan. Belum kalau dia lagi flu gitu. Wah, tercampur ya. Iya. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah inovasi dari dia. Masalahnya kenapa orang mau beli? Itu sebenarnya. Berarti kan dia punya campaign mungkin, entah apapun yang bikin orang jadi pengen beli, karena mungkin ada berkhasiat. Berhasil. Iya kan, membuat Anda lebih ganteng gitu, lebih cantik gitu. Apakah ini akan mengalahkan online shop di Indonesia? Wow. Menjual. Wow. Silakan Kakak, air bekas mandinya Kakak. Iya. Kalau kita yang mengoplos, kira-kira ada yang mau beli enggak ya? Ada yang mau beli buat disiramin ke kita lagi. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada duitnya, ada cuannya. Iya. Yeah. Oh iya, bener juga. Ya, kita coba yuk. Wow. Itu dia pemirsa untuk berita kali ini. Kita ketemu lagi di Berak Berita Rusak selanjutnya. Saya Mr. Will. Saya Sandi Luo.